Kirim saldo dana ke link aja terbaru. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara kirim saldo dana ke link aja terbaru, silakan simak video ini sampai selesai untuk mengetahui langkah-langkahnya. Kami ucapkan selamat bertemu lagi dan selamat datang untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya untuk notifikasi video-video kami selanjutnya. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu akun link aja. Di sini kita mempunyai saldo awal sebesar Rp10.000 sebelum dapat kiriman saldo dana. Sedangkan untuk kirim saldo dana ke link aja, kita membutuhkan pihak ketiga untuk dapat kirim saldo dana ke link aja. Teman-teman bisa masuk di Chrome. Nah, ditelusur atau ketik hotelmurah.com. Nah, ini kita pilih yang paling atas ini. Hotelmurah.com sebagai pihak ketiga untuk kirim saldo dana ke link aja. Setelah berada di halaman hotelmurah.com, teman-teman bisa scroll ke bawah, pilih yang link aja. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan nomor link teman-teman atau nomor HP teman-teman yang terdaftar di akun link aja. Setelah nomor HP yang terdaftar sebagai akun link, teman-teman bisa pilih nominalnya. Kita ambil contoh yang 10.000, klik 10.000. Selanjutnya klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih metode pembayaran. Teman-teman pilih yang heuristik ini. Terus pilih lanjutkan pembayaran. Nah, di sini ada kode heuristiknya, teman-teman bisa screenshot. Teman-teman potong ini, tinggal menyisakan yang kode QRIS-nya. Nah, setelah terpotong hanya menyisakan kode QRIS-nya, teman-teman langsung centang dan simpan. Setelah itu teman-teman keluar dan masuk di akun Dana teman-teman. Nah, ini sudah berada di halaman Dana. Ini kami mempunyai saldo sebesar 15.000. Nah, untuk melakukan transfer ke link aja, teman-teman pilih yang ini, play. Selanjutnya, ini teman-teman sudah berada di kode QRIS. Ini teman-teman bisa pilih logo galeri yang terdapat di pojok kiri atas ini. Terus pilih galeri, cari kode QRIS yang teman-teman potong tadi. Setelah ketemu, langsung saja scan di sini. Dan inilah hasilnya, konfirmasi pembayaran Anda, saldo dana Rp15.000, total Rp11.000. Ini yang Rp1.000 sebagai ongkosnya. Klik bayar Rp11.000. Ini teman-teman disuruh masukkan PIN. Ini masukkan PIN dana teman-teman. Nah, inilah informasi dari dana pembayaran berhasil sebesar Rp11.000. Selanjutnya kita keluar dan kita cek di akun link aja apakah saldo dari dana
sudah masuk di link aja. Nah, saldo awal tadi sebesar Rp10.000, sekarang telah berubah menjadi Rp20.000. Artinya, kirim saldo dana ke link aja berhasil. Nah, begitulah kira-kira cara kirim saldo dana ke link aja. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman yang sedang membutuhkan cara kirim saldo dana ke link aja. Mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.